Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel FHR. Semoga sobat FHR semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ikut-ikutan kayak Om Estek Media, kita bumper dulu. Terima kasih untuk sobat FHR semua yang sudah share dan subscribe channel dari FHR. Untuk yang belum, langsung aja ya, di like, komen, dan subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis sobat FHR semua. Dengan subscribe, dukung terus channel FHR. Hari ini FHR akan coba kembali lagi unboxing paket Hot Wheels. Nah, apa itu sobat FHR semua? Langsung aja ya, ini dia paket Hot Wheels-nya. Jangan ditekan, jangan dibanting. Nah, sobat FHR semua, ini saya lihat ini kayak ini paket. Nah, ini sobat FHR bisa lihat ini paketnya. Ini dari Om Hasan Grades, ada di Facebook ya. Nanti linknya saya kasih di samping ini ya. Nah, Om Hasan Grades ini kayaknya sudah lama juga saya belinya, tapi kebetulan nih pengiriman lewat JNT ya, jadi nggak ada tanggal. Oh ini ada 21 bulan 2 Februari 2019. Wah lama juga sobat FHR semua. Ini bisa dilihat pengirimannya ya. Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja kita bahas. Nah sobat FHR semua, ini dia penampakannya ya. Unboxing paket Hot Wheels tentunya. Ini sudah saya ambil cutter. Ini kerasa sangat ringan ya. Apa ada isinya apa enggak ini? Ringan banget sobat FHR. Nah ini saya penasaran juga ini apa isinya, saya lupa juga. Langsung aja ya kita proses buka sobat FHR semua. Tring. Nah ini dia sobat FHR semua, langsung kita, oke seperti biasa isinya koran pasti untuk pelindungnya. Ini kartonnya tebal ya. Box dari Om Hasan Grade ini kartonnya cukup tebal, jadi cukup bisa melindungi ya. Nah, oh dia ada kertas koran, kita singkirkan dulu. Oh dilapisi lagi sobat FHR. Waduh, Hot Wheels apa bukan nih? Apa ini? Two of box pipe. Waduh. Wah keren nih sobat FHR dari Om Hasan Gerets nih. Ini kosong ya, kita lihat dalamnya kosong sudah, tapi dia ada box lagi di dalam seperti ini. Nah ini sobat FHR, apa ini ya, Tesla model. Oh ini box bekas juga mungkin ya. Dua box 5. Waduh keren nih, tapi nggak tahu nih isinya apa. Coba kita buka aja ya, kita buka aja. Oke, kita buka, kita lihat dulu. Oh, ternyata sobat FHR, ini nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Oh, dilapisi box lagi, dalamnya pantesan kayak ringan banget ya. Dan ternyata kita mendapatkan Hot Wheels Super Treasure Hunt lagi. Nah, ini yang Factory Sealed 2018 set number nih, HW Retro 4 dari 10, 52 Chevy warna pink gitu ya, pink ke ungu-unguan gitu. Ini kayaknya saya berhasil menang lelang kemarin sobat FHR semua. Kita lihat kondisinya mulus ya, ini 52 Chevy. Yang jelas bannya kita periksa. Oh, bannya ban karet sobat FHR. Saya infokan kembali ya, kalau ini Super Treasure Hunt atau apa namanya, TH dolar, yang ada logonya dolar, apalagi yang Factory Sealed, itu pasti ini salah satu Hot Wheel yang kita bisa jadikan investasi. Nah, ini tentunya akan saya simpan ya sobat FHR semua, karena ini cukup berharga. Jadikan investasi, suatu waktu harganya mungkin bisa
meningkat lagi di kolektor Hot Wheel, di pecinta Hot Wheel atau di kolektor Hot Wheel. Nah, karena ini juga bannya ban karet sobat FHR nih, kita lihat tuh ada ban karet sobat FHR semua. Jadi sekali lagi info, kalau mengoleksi Hot Wheel itu bukan cuman mainan ya. Jadi sobat FHR semua yang sudah koleksi Hot Wheel atau belum, ayo bergabung kita di Decaster atau jadi kolektor Hot Wheel. Karena menjadi kolektor Hot Wheel itu bisa juga jadi investasi, tadi saya bilang ya, uangnya juga akan bisa bertambah di suatu waktu ya. Baik sobat FHR semua, sekian dulu unboxing paket Hot Wheel hari ini. Mungkin singkat aja unboxing hari ini ya. Jangan lupa juga gabung ya di channel Telegram Hot Wheel. Nah, link ada di deskripsi ya. Ada di description box. Nanti join aja di situ. Nanti tentunya banyak surprise box nanti bisa sampai ke rumah sobat FHR semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya untuk perkembangan channel FHR, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Semoga informasi yang saya berikan hari ini, unboxing yang saya lakukan hari ini, bisa bermanfaat untuk sobat FHR semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.